Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia watin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Oke sahabat-sahabat, dulur-dulur subscriber MB channel Raden Beling. Alhamdulillah kita ini berada di tempat keramat atau sebuah makam keramat yang diyakini oleh warga sekitar ini adalah makamnya Putri Cempo atau Putri Campa. Yang mana Putri Campa ini adalah namanya Putri Indrawati. Yang mana beliau ini adalah momongannya Mbah Sunan Ampel. Beliau ikut ke Mbah Sunan Bonang di sini untuk belajar ilmu. Oke, sahabat-sahabat, dulur-dulur subscriber dan juga pemirsa MB channel Raden Beling, bagaimanakah kisah beliau berikutnya? Jangan kemana-mana, ikuti terus perjalanan video-video daripada MB channel Raden Beling. Dan saya ingatkan kalau nonton jangan di skip-skip, tonton sampai habis, mulai awal sampai akhir, biar tidak terjadi kesalahpahaman. Oke guys, tetap di MB channel Raden Beling, jangan kemana-mana, ikuti penelusuran kami berikutnya menuju ke makam-makam wali-wali Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Oke guys, alhamdulillah akhirnya kita sampai juga setelah melewati tangga dari bawah. Ternyata makamnya Putri Cempo ini capek Iwan, pegel. Kurang lebih kalau nggak salah setelah kami hitung tadi berjumlah 190 anak tangga. Oke guys, ikuti penerusan kami berikutnya. Dan konon katanya di sini juga ada tempat batu gepeng yang dulu sempat dipakai Mbah Sunan Bonang untuk beribadah. Di sini dinamakan Batu Pasujudan. Bagaimanakah kisah berikutnya? Silakan ikuti kami tetap di MB channel Raden Beling. Shallu ala Nabi Muhammad.
moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Oke, sahabat-sahabat, dulur-dulur subscriber MP Channel Raden Beling. Alhamdulillah kita sekarang berada tepat di belakang makam Putri Cempo. Siapakah Putri Cempo itu? Siapakah beliau? Sesuai informasi yang telah saya dengar atau informasi yang telah saya dapat, beliau ini adalah salah satu momongan daripada Mbah Sunan Ampel berada di Surabaya sana. Beliau hijrah ke sini, pindah ke sini itu atas izin atau perintah daripada Mbah Sunan Ampel. Jadi waktu itu Mbah Sunan Ampel usia sudah lanjut, sudah tua. Akhirnya beliau Putri Cempo yang bernama asli Putri Indrawati itu disuruh ikut anaknya yaitu Mbah Sunan Bonang untuk menyebarkan atau membantu menyebarkan agama Islam di daerah Lasem ini bersama dengan Mbah Sunan Bonang. Singkat cerita, setelah lama mengikuti Mbah Sunan Bonang di Lasem ini, akhirnya jare wong Jawa tresno jalaran songko kulino. Setiap hari bersama, kemana-mana bersama, bersiar agama bersama, terus hidup bersama di sini, akhirnya Putri Cempo menaruh hati, menaruh rasa cinta, menaruh rasa sayang kepada Mbah Sunan Bonang. Akhirnya tidak kuat memendung rasanya, rasa hatinya, diungkapkanlah rasa cintanya kepada Mbah Sunan Bonang. Namun apa yang terjadi? Mbah Sunan Bonang tidak menolaknya dan tidak menanggapinya. Jadi yo gak diterima, yo gak ditolak. Yo ora diterima, yo ora ditolak. Cuma Mbah Sunan Bonang ketika Putri Cempo mengatakan seperti itu, Mbah Sunan Bonang cuma mengatakan jawabane tunggun. Entenono sik, ambek kowe tak urui muhasabah. Tak urui muhasabah, diajari muhasabah, introspeksi, diajari untuk angen-angen lah wis cara Jawa niku merenung di tempat ini sambil disuruh menunggui tempat ibadahnya Mbah Sunan Bonang yang berupa batu pasujudan. Akhirnya beliau lama menunggu di sini, akhirnya beliau sang Putri Cempo ini jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Dan akhirnya kisah asmaranya tidak ada jawaban. Kalau dalam judul lagu itu kasih tak sampai. Iya, ngono rek. Dene rasa tresnane wis diungkapno tapi gurung oleh jawaban, kaya awakmu. Tapi jek mending Putri Cempo iki. Ya, ana jawaban dikon menunggu awakmu gae. Tak ada menunggu, tak ada pastian. Ngeluh akhirnya makan di stres terus ngalor ngidul. Ya Allah, semoga-moga kabeh iki ya kanca-kanca ndang oleh jodoh. Bojo sing wayu ya, bojo sing ayu, anak tunggal. Nah, wong tuane suwoge ya, tuwek pisan ya. Amin. Mari rabi mati marang tuane. Oh, enak le warisan awakmu. Amin. Allah, shalallahu ala Nabi Muhammad. Itulah itu sedikit kisah asmara dan juga kisah daripada Putri Indrawati atau Putri Cempo yang berada di sini. Akhirnya beliau meninggal dan dimakamkan di sini. Oke, sahabat-sahabat subscriber, mungkin itu informasi yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada versi lain atau ada kisah lain dari kalian-kalian semua yang lebih mengerti atau lebih paham atau lebih punya cerita lengkapnya, silakan komen di kolom komentar seperti biasanya. Oke, sahabat-sahabat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad.